Cita-cita saya waktu kecil itu pengennya jadi arsitek. Karena waktu itu saya punya cita-cita kalau saya sudah besar pengen bikinin rumah yang besar untuk orang tua saya. Gitu, tapi ya kelihatan gak kejadian jadi arsitek, akhirnya saya jadi Power Ranger. Enggak, ini saya suka kaosnya aja. Tapi kalau bicara soal cita-cita, anak sekarang ini cita-citanya macem-macem ya. Coba yang satu ini katanya cita-cita jadi musisi, Saibia. Lincah banget, cita-citanya mau jadi musisi. Iya. Iya, musisi apa? Mau main apa? Alat musik apa? Semuanya. Semuanya? Iya. Kamu bisa main alat musik semuanya? Belum. Belum bisa apa sekarang? Drum, piano, keyboard, nyanyi. Sebentar lagi mau main cello. Mau main cello, hebat banget Saidia. Umur kamu ini berapa? 5 tahun. Mulai belajar dari umur berapa main drum? Dari 4 tahun, jadi sudah 1 tahun main drumnya ya? Iya. Kok bisa pilih drum sih? Siapa yang pilihin main drum? Kamu sendiri atau mama papa? Saya bisa sendiri. Kamu sendiri? Iya. Kok cewek main drum yang bener aja? Kenapa pengen main drum? Kan terserah Sebi. Iya juga sih, terserah dia sih. Terus kamu kalau latihan drum di rumah? Iya. Ada drum set di rumah? Ada. Kalau drum set tuh kalau latihan berisik gak sih? Berisik. Oh my God, terus di rumah mama papa suka bilang stop, stop, stop gak? Enggak. Atau kamarnya kedap suara? Enggak. Tetangga suka ada yang marah-marah gak? Enggak. Enggak ada? Enggak ada. Karena kamu jago ya mainnya, nanti kamu ngajarin aku ya? Iya. Oke, kamu ini punya pemain drum atau drum, pemain drum tuh disebutnya drummer ya? Iya. Oke, ada idola gak? Ada. Siapa? Idolaku. Aha, pemain drum? Kakak aku. Kakak kamu? Oh, dia juga jago main drum? Enggak. Kakakku mainnya biola, keyboard, piano sambil nyanyi. Sebentar lagi mau flute. Oh gitu, sebentar lagi mau belajar flute. Tapi dia gak main drum ya? Enggak. Oke. Kakak kamu itu juga pernah jadi tamu di sini kan? Iya. Kemarin-kemarin kan? Iya. Waktu aku tanya, dia juga mengidolakan kamu. Kamu tahu nggak? Tahu. Oh, tahu. Gimana tuh rasanya kakaknya ngidolain adiknya, adiknya ngidolain kakaknya? Saling ngefans-ngefans, Nan. Kalau ketemu di rumah suka minta tanda tangan nggak? Enggak. Hah? Foto bareng dong, foto bareng sama aku ngefans sama kamu gitu nggak? Enggak. Kamu ajarin aku main drum ya. Aku, menurut kamu aku udah ketuaan gak untuk bisa main drum? Aku 24 tahun. Hah? Enggak. Masih bisa, coba. Kamu kasih lihat yang gampang dulu buat aku. Nanti aku coba gebuk-gebuk kayak kamu ya. Oke. Yang gampang. Oke, aku lagi-lagi. Masa gitu doang gampang itu sih. Coba dikombinasiin. Oke. Aku coba ya. Coba diulang lagi, satu kali lagi. Oke, coba aku coba. Aku coba. Oke. Sorry ya kalau pada bising ya. Baru pertama kali. Ini di jeder dulu gitu yang di kaki. Gitu dulu. Gimana sih tadi? Oke. Okay. Lagi. Coba ajarin aku dikit lagi. Kalau lebih sedikit dari itu gimana? Pakai yang lain-lainnya digebukin juga. Coba ya. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya? Ini di sini. Kakinya diinjek. Iya, udah ini. Ini. Oh, ini. Sorry. Kok beda ya?
gimana sih? Gak bisa aku. Aku gak bisa. Kamu aja deh yang main drum. Ready? Yes. Oke, okay, yes. Aku putar dulu baterainya. Go! Kamu tuh udah jago banget. Semoga kamu nanti sukses jadi musisi ya. Jangan lupa sama kita di sini ya. Ini aku kasih hadiah buat kamu. Ini kalau habis latihan main drum kan suka haus ya. Ini diminum pakai ini ya biar lebih jago mainnya. Oke? Dan oh, ini ada apa? Lukisan coba. Kamu ini yang ngelukis siapa? Bagian sini kakakku, bagian sini Sebi. Kamu lukis berdua, ini ceritanya aku sama kamu dan kakak kamu ya? Iya. Wow, keren banget. Oh my God, sekali. Terima kasih, aku senang sekali dapat tamu-tamu yang berbakat. Terima kasih sayang, salam buat kakak kamu ya. Oke, okay? Thank you. Jangan kemana-mana, masih banyak tamu yang lain di Sarah Sehat.